Sebagai wujud dukungan pada upaya percepatan vaksinasi COVID-19, Gubernur Sugianto Sabran mengikuti video conference antara Presiden Joko Widodo dengan peserta vaksinasi. Dari lapangan Bardigas Mapolda Kalimantan Tengah, Kamis 17 Februari 2022. Video conference tersebut merupakan bagian dari kegiatan vaksinasi massal, suntikan pertama, kedua, dan booster, yang diinisiasi Polri dan dilaksanakan serentak se-Indonesia. Presiden memberikan apresiasi atas pelaksanaan vaksinasi serentak ini yang digelar sebagai upaya percepatan vaksinasi di tengah naiknya kasus COVID-19, khususnya bagi lansia dan anak-anak. Presiden pun menegaskan bahwa kunci pengendalian COVID-19 varian Omicron adalah percepatan vaksinasi dan protokol kesehatan. Sementara itu, di sela kegiatan, Gubernur Sugianto Sabran mengungkapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk percepatan vaksinasi di Bumi Tambun Bungai sesuai arahan Presiden. Kita dengan Panglima TNI semuanya, termasuk kita yang di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pak Jatim dan Pak Kapolda dan juga Pak Kapolda yang sudah berkomitmen untuk Pak Sabran. Dari BNNP dengan Binda, kita mengikuti arahan dari Pak Presiden. Kami akan segera koordinasi dengan satu-satu. Kami akan koordinasi dengan Bapak Presiden untuk pelaksanaan dengan Bapak Presiden.